Ornamennya itu katanya ada ceritanya, cuma sampai sekarang nggak ada yang bisa membaca. Rajamala itu sebetulnya itu yang tengah itu untuk kepala dari kapal yang 38 dan lebarnya 8 meter. Ini yang punya tertolak kapal yang paling belakang. Ini bisa dilayari dari Singgalan Solo sampai Madura. Yang saya kemarin cerita itu Pak Gubernur 4 mengambil istri dari itu di apa di sampai ke jadi kan memang walaupun pusat pemerintahan
Jawa itu di desa Solo ini, desa Paksa ini. Tapi hubungan ke luarnya itu lewat Solo. Nah, sekarang dengan Solo kan udah gampang banget, yang kecil-kecil itu kan ada beberapa apa yang kecil. Tapi yang di sini ini mas, ini malah belum pernah dipakai ke media. Yang di Museum Radio Kustomo itu yang pernah dipakai. Ini jadi ditata sendiri oleh Sinun Tambun Nekin mas. Ditata di kesaburanan Tanah Harjo. Karena tadi setelah bibinya diambil dengan janji kalau anaknya nanti ya menggantikan gitu loh. Nah, beliau kan sudah terlahir dulu jadi waktu itu putra Adipati Ano aku jono ke empat itu masih Adipati Ano. Dia nyingkir ke pesantren itu di tepi Bengawan Solo yang itu pelabuhannya untuk berantas itu. Dia natah nanti kalau adik saya itu keluar laki-laki dia akan pulang ke Madura ikut neyangnya gitu loh. Ternyata anaknya lahir pertama itu perempuan. Jadi yang tinggal di sini dulu ada rumah. Terus di tengah ini, pas ini, itu ada pintu masuk ke kedaton. Kedaton apa? Apa? Bangunan utama. Berarti ini udah di... Nah ini yang dibangun lagi dari perubahan ini. Kami ngomong dulu, dipakai di kantor kabinet pemerintahnya. Dan sama tadi Jono Pro sembilan itu ada di pasangan ini. Sudah selamat. Dari semua dari menteri pariwisata. Enam tiga. Nah karena ini menunjukkan hubungan Sinun Tambun Nekin dengan Diponegoro ini kan masih apa ya ketemu satu derajat ini kalau beliau dipanggil oleh Sinun Tambun Nekin itu Kopo Paman dari Sultan ke tiga terus itu jadi perjuangan beliau itu yang membackup membiayai Sultan ke Sultan yang akhirnya sama-sama dicampur oleh Belanda dia dibuang tadinya dua-duanya di Jalan Mahira terus dipindah semua ke 6 di Ambon dia di Makassar ya ini desa ini ya terutama kalau secara apa keturunan ya anak laki-laki tertua kalau orang tua nggak punya permaisuri nggak punya anak laki-laki ya dari anak laki-laki dari kakak istri yang lain itu seperti Pak Bondo ke Solo permaisurinya dua dari Mangkunegaran dari dan Jogja yang Jogja punya anak perempuan. Nah, Pak Bondo ke 11 itu anak laki-laki tertua dari istri yang lain. Tidak. Istri ini... Karena tidak ada laki-laki itu ya? Tidak ada laki-laki. Jadi istri ini tidak lebih tua atau lebih muda. Tapi yang melahirkan anak laki-laki tertua. Ini kan... Ini apa? Sir, kereta.
Ada zamannya berarti ini beneran asli. 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 Dia dengan saja.
sekolah nggak bisa masuk. Ada fitnah yang beredar dan itu dipercaya oleh yang timbul itu ya. Nah ini termasuk kotor kalau pasar kebakaran besar. Nah ini yang repot itu yang manuskrip ini sudah hampir 5 tahun ditutup. Ini nggak diopeni, sementara itu sebetulnya sudah menjadi rujukan untuk akademisi untuk spesifikasi. Kita punya 1.400 manuskrip. Jadi naik dulu tulisan tangan, Mas. Bukan cetakan, tulisan tangan. Bukan bahasa Jawa. Iya. Tapi kita lagi anu mempersiapkan untuk kita bikin lagi dengan tetap gitu nanti. Kemarin tuh sebenarnya kenapa begitu dekatnya pandemi itu karena yang apa tenaga di situ itu kan mengawal kakek berjudulnya melarang itu sampai yang pertama. Nah ini untuk guru ini untuk adu domba. Jadi domba makanya kan kita kecil ya misalnya kambing kalah itu domba cuma mata tapi dombanya masih ini untuk apa peti untuk gajah. Tapi nah, yang satu nomor 4 itu di samping seorang raja juga seniman juga sastrawan jadi lengkap beliau bikin tantangan sendiri ini apa perpeng itu terus dia juga banyak membuat serat itu sastra itu cerita wajib itu bisa dalam tahun 2004 untuk mengimbangi Mahabharata. Ya kalau Mahabharata itu kan apa sangat jitu dan wayang apa Jawa itu bisa masuk. Tapi ini replika yang asli ada. Nah ini wayang kulit itu jangan. Tapi ceritanya tentang Panji. Panji itu Asmoro Gamo yang mana? Ini juga harusnya bisa masuk dalam. Iya lah itu tadi yang saya ngomong ada pintu yang masuk. Kuncinya yang megang siapa? Kunci yang megang siapa? Sebetulnya kalau kunci yang ini saya. Oh, karena di dalamnya? Belum. Terus, kalau saya
ada tiga tadi ya? Berapa ya? Empat dan empat. Tapi itu udah boleh. Nah, ini untuk pengantin laki-laki. Jadi kalau pengantin laki-laki dari luar itu naik juga, perluannya naik. Saya ada bisa dibangun ke
ke museum keraton. Ada beberapa artefak-artefak yang memang bikin saya merinding juga, jadi saya tahu sejarah perjuangan naik apa kapal dari Solo menuju ke Madura itu ternyata perjuangannya luar biasa. Terus ada, tapi pas tadi saya nanya ke Gus Timung, ternyata itu hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil dari wujud sejarah. Dan mudah-mudahan sih akan dibuka secara keseluruhan ya, agar masyarakat lebih tahu lagi isi dalam keraton, tahu sejarah bagaimana perjuangan para leluhur untuk mempertahankan peradaban ini. Jadi mudah-mudahan akan ada waktunya nanti semua orang bisa datang masuk, bisa tahu semua isi keraton, dan ini bisa menjadi objek pariwisata ya, karena ini luar biasa dan ini adalah bagian dari kita untuk melestarikan keraton. Dengan kita berkunjung tahu sejarah, itu adalah bagian dari melestarikan keraton Gembok. Ya intinya saya hanya berharap yang terbaik, akan ada hal yang baik ke depan, yang tadinya terkunci terbuka, semuanya bahagia, terus apa ya, intinya kita semua kan pengennya kalau kita damai, hati kita damai, kita berdamai dengan alam, dengan semesta, itu kan pasti hidup kita jadi lebih lancar ya, lebih banyak rezeki, makin banyak yang datang. Jadi mudah-mudahan yang terbaik.